semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat penggerik batang padi, obat sundep, dan beluk, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional, karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia, yaitu yang pertama, potensi sumber dayanya yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Yang ketiga, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Pembangunan sektor pertanian pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Namun demikian, selama dua dekade terakhir, sektor pertanian diposisikan hanya sebagai sektor pendukung sektor lain dan bukan sebagai mesin penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor pertanian dianggap hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata, sehingga tidak tanggap terhadap kondisi dan perubahan pasar serta keragamannya, hanya semata-mata tergantung kepada teknologi dan alam. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan hama. Pada video kali ini akan dijelaskan gejala serangan hama pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor hama. Menurut Sastra Praja di tahun 1980, hama adalah makhluk hidup yang mengurangi kualitas dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara, yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Hama adalah semua organisme atau agen biotik yang merusak tanaman dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan manusia. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu hama penting tanaman padi, yaitu hama penggerek batang padi. Penggerek batang padi menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Ada empat jenis penggerek batang padi yang sering dijumpai di lapangan, di sawah ya teman-teman, yaitu yang pertama, penggerek batang padi warna kuning. Dan ini paling banyak menyerang padi di Indonesia ya teman-teman, karena ini yang sering dijumpai merusak tanaman padi di sawah. Yang kedua, penggerek batang padi putih. Yang ketiga, penggerek batang padi merajambu. Dan yang keempat, yaitu penggerek batang padi bergaris. Sebelumnya, di video sebelumnya sudah kami jelaskan ya, sebenarnya penggerek batang padi itu ada 6. Namun yang sering ditemukan di lapangan ada 4. Dan yang sering menjadi perusak paling banyak pada tanaman padi, yaitu nomor 1, penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculas. Nah, ini ada siklus hidupnya ya, mulai dari telur, larva atau ulat, kemudian berubah menjadi pupa, kemudian berubah menjadi imago atau dewasa. Next. Nah, ini siklus daripada hama penggerek batang padi ya. Siklus hidup penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculas dimulai dari telur dengan masa 6-7 hari, kemudian berubah menjadi ulat dengan masa siklus hidup 28-35 hari, kemudian berubah menjadi pupa dengan masa 6-23 hari,
dan kemudian berubah menjadi imago dewasa atau kupu-kupu dewasa selama 5-10 hari. Nah, inilah siklus hama penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculas pada tanaman padi. Next. Nah, ini penjelasan dari siklus tadi ya teman-teman, lebih lengkapnya. Penggerek batang padi yang dimulai dengan telur, yaitu telur berkelompok diletakkan sebanyak 50-150 butir dengan dilapisi benang coklat kekuningan. Kepiridiannya ada 100-600 butir per ekor betina dengan stadium hidup 6-7 hari. Kemudian berubah menjadi larva yang terdiri atas 5-7 instar dengan stadium lamanya 28-35 hari. Kemudian berubah menjadi pupa dengan panjang pupa 12-15 mm, kemudian dengan masa stadium 6-23 hari, dan terakhir dia berubah menjadi imago atau kupu-kupu dewasa yang hidup aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya dengan memiliki bintik hitam pada sayap. Masa stadium 5-10 hari. Nah, ini ada contoh gambar masing-masing ya. Siklus hidup penggerek batang padi. Apa dampak kerugian akibat penggerek batang? Nah, dampaknya yaitu gabah menjadi hampa atau kosong dengan hasil menurun hingga 25-100%. Bahkan gagal panen atau puso. Nah, ini contoh padi yang kena hama penggerek batang ya teman-teman. Padinya enggak ini, jadi kosong, tidak berisi, bahkan hampa. Bagaimana gejala serangan penggerek batang pada tanaman muda atau fase vegetatif? Larva memotong bagian tengah anakan padi yang menyebabkan pucuk layu berubah warna menjadi coklat, kemudian kering, mati, disebut dengan sundep. Nah, gejala ini disebut dengan sundep ya teman-teman. Dan ini sering terjadi pada fase muda atau fase vegetatif tanaman padi. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Next. Bagaimana gejala serangan penggerek batang pada fase generatifnya bila kerusakan terjadi pada tahap produksi? Setelah malai atau gabah terbentuk, maka malai berubah warna menjadi putih dan bulir padinya hampa atau kosong. Dan gejala ini disebut dengan beluk. Nah, ini di fase generatif terjadi ya teman-teman. Yaitu ulatnya karena memotong batang tadi dari bawah, jadi dia nggak terjadi proses pengisian bulir, yang akhirnya bulir, kosong, dan hampa. Bagaimana cara mengendalikan penggerek batang? Yang dengan tiga cara ya pada umumnya. Cara yang pertama dengan pola tanam, yaitu melakukan tanam atau panen padi serempak, melakukan pergiliran tanaman, dan mengatur waktu tanam. Yang kedua yaitu pengendalian secara mekanik dengan cara pengambilan telur hama ini, penggenangan singgang ataupun sekam-sekam padi, dan penggunaan perangkap cahaya atau light trap. Oh iya, karena memang hama ini tertarik dengan cahaya ya, jadi dia mungkin bisa berkumpul di satu tempat aja jika menggunakan light trap. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengendalian kimiawi, yaitu dengan penggunaan insektisida sesuai ambang batas pengendalian. Nah, ini yang sering populer di kalangan petani zaman ini ya teman-teman, yaitu langsung membeli produk insektisida dan aplikasi di sawah. Nah, ini agen 50SC dengan slogan semua hama kena kapanpun bisa. Insektisida ini merupakan insektisida sistemik yang berdaya racun kontak dan lambung dan memiliki bahan aktif fipronil sebesar 50 gram per liter. Nah, ini contoh kemasan daripada agen 50SC ya teman-teman. Next. Agen 50SC merupakan insektisida sistemik berdaya racun kontak dan lambung
yang berbahan aktif fipronil 50 gram per liter yang sangat efektif mengendalikan penggerek batang pada tanaman padi. Nah, ini contoh berbagai contoh kemasannya ya teman-teman, dari kemasan 100 ml, 250 ml, bahkan ada yang sampai 1 liter. Mengapa memilih agen 50SC? Yang pertama yaitu insektisida ini sistemik, berdaya racun kontak dan lambung yang efektif mengendalikan hama-hama utama pada tanaman padi. Yang kedua, mempunyai efek sebagai JPT atau zat pengatur tumbuh yang membantu proses pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu merupakan insektisida golongan baru yang sangat cocok untuk manajemen resistensi. Petunjuk penggunaan agen 50SC. Nah, petunjuk penggunaannya, dia aplikasinya 3 kali ya teman-teman. Ada di sini grafik contoh padinya, yaitu dilakukan di umur 15, 30, dan 50. Takaran rekomendasi yaitu 1,5 sampai dengan 2 mili per liter. Sebaiknya penggunaan agen 50SC ini dicampur dengan produk Terra. Catatan, waktu yang paling tepat dalam mengendalikan penggerek batang adalah dengan melakukan pengamatan sesuai dengan batas ekonomi. Nah, ini penggerek batang jenis hamanya dengan fase pertumbuhan tanaman terjadi di semua fase. Nah, di penggerek batang di bawah 45 hari berarti 6% kemungkinan ada sundep ya, ambang batas ekonominya. Sedangkan di atas 45 hari ambang batas ekonomi beluk sebesar 9%. Hasil percobaan. Grafik hasil percobaan produk insektisida agen 50SC terhadap pengendalian hama penggerek batang dan hasil panen padi. Nah, ini contoh hasil percobaan demplot ataupun percobaan di persawahan mungkin ya, teman-teman. Sumber data percobaan tim produk development PT Nufarm Indonesia. Nah, di sini ada agen 50SC sebesar 2 mili per liter, ada juga 1,5 mili per liter, dan juga kontrolnya ya, atau mungkin produk pembanding ataupun dengan memakai produk lain. Nah, di sini dilihat selisih hasil panen dengan memakai agen 2 mili per liter. Menurut penelitian di sini ya, mungkin setiap musim bisa beda-beda apanya proses daripada hasil percobaan ini. Selisih hasil panen agen 2 mili per liter sama dengan menghasilkan 7,9 ton, yaitu kalau diuangkan 35,5 juta. Namun kontrol menghasilkan 5,03 ton dengan diuangkan, seandainya diuangkan 22,6 juta, berarti selisih hasil yang didapat keuangannya yaitu 12,9 juta. Oh, ini intensitas serangannya ya di grafik dari 0 sampai dengan 50. Sedangkan hasil panen kilogram dalam kilogram per hektar dari 10 sampai 9 ton. Nah, berarti dari grafik dikontrol dia dapat 5,03 dibulatkan, sedangkan pada agen yang memakai 2 mili dapat 7,9 ton hasil panen ya teman-teman. Selisih 12,9. Next, hama-hama lain yang bisa dikendalikan insektisida agen 50SC yaitu hama putih palsu atau hama penggulung daun, walang sangit, dan ulat gerayak. Oh, bisa juga dikendalikannya. Hasil percobaan agen 50SC untuk mengendalikan walang sangit. Nah, ini contoh percobaan Nufarm sebelumnya juga ya, untuk hama walang sangit. Efikasi insektisida agen 50SC untuk Leptocorrhiza species pada tanaman padi. Nah, ini mortalitasnya itu tingkat kematiannya. Sedangkan di grafik ini ada 1 JSP, 3, 5, dan 24. Grafik merah memakai fipronil 50SC dengan dosis
0,375 liter per hektar. Sedangkan grafik biru, dia memakai fipronil juga dengan dosis 0,4 liter per hektar. Sudah jelas dari situ terlihat grafik biru ya. Proses lebih cepat langsung ke 60 karena dosisnya juga udah tinggi. Terima kasih. Hama penggerek batang padi. Penggerek batang padi merupakan hama utama tanaman padi di Indonesia. Di dunia, terdapat 21 spesies penggerek batang yang beradaptasi pada agroekosistem padi. Sedangkan di Indonesia, terdapat 6 spesies yang terdiri dari 5 famili Pyralidae dan 1 spesies dari famili Noctuidae. Keenam spesies tersebut adalah penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculus Walker, penggerek batang padi putih atau Scirpopaga innonatata, penggerek batang padi bergaris atau Chilo suppressalis Walker, penggerek batang padi kepala hitam atau Chilo polycrisus merik, penggerek batang padi berkilat atau Chilo aureolicus dudgeon, dan penggerek batang padi merah jambu atau Sesamnia inferens Walker. Penggerek batang menyerang tanaman padi sejak di persemaian hingga tanaman pada stadia matang. Semua spesies penggerek batang melalui metamorfosa sempurna sehingga siklus hidupnya terdiri atas stadia telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, dan akan menjadi dewasa atau imago. Larva merupakan stadia yang menggerek tanaman dan menimbulkan kerusakan. Imago bersifat nokturnal, yaitu aktif di malam hari dan disebut dengan ngengat atau moth. Semua spesies penggerek batang padi menjalani proses yang sama, yaitu dari telur diletakkan pada daun atau pelepah daun. Larva yang baru menetas dari telur, yaitu larva instar pertama, kemudian bergerak dalam tanaman melalui celah antar pelepah dan batang, dan menuju bagian tengah anakan padi. Sebagian larva mengeluarkan benang halus dan dipakai untuk bergelantung pada bagian ujung daun dan berayun-ayun sampai ke rumpun padi yang lain atau permukaan air. Larva hidup dalam tanaman sampai instar kelima, bahkan keenam. Larva bergantung pada lingkungan dan larva pindah dari satu tunas ke tunas lainnya pada tanaman padi. Spesies penggerek batang padi yang beradaptasi pada satu agroekosistem akan menjadi spesies yang dominan. Dari 6 spesies penggerek batang yang ditemukan pada tanaman padi di Indonesia, 4 di antaranya lebih dominan atau lebih sering ditemukan di lapangan. Keempat spesies tersebut adalah penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi merah jambu, dan penggerek batang padi bergaris. Pengendalian hama penggerek batang padi mengedepankan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Dalam hal ini, pengendalian difokuskan pada hama sasaran dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem. Pengendalian hama terpadu atau PHT penggerek batang padi memerlukan bioekologi setiap spesies penggerek dan teknologi pengendalian sebagai komponen PHT. Penggunaan insektisida dalam PHT merupakan alternatif terakhir jika komponen teknologi lainnya belum optimal. Insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida agen
50SC merupakan insektisida sistemik yang berdaya racun kontak dan lambung, mampu mengendalikan hama penggerek batang, hama penggulung daun dan walang sangit, serta mempunyai efek zat pengatur tumbuh atau JPT yang membantu proses pertumbuhan tanaman sehingga mampu berproduksi optimal. Agen 50SC merupakan insektisida generasi baru yang mampu mengendalikan hama yang sudah kebal oleh produk lain. Keunggulan produk insektisida agen 50SC. Yang pertama, yaitu insektisida ini sistemik, berdaya racun kontak dan lambung, yang efektif mengendalikan hama-hama utama pada tanaman padi. Yang kedua, mempunyai efek sebagai zat pengatur tumbuh yang membantu proses pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, yaitu merupakan insektisida golongan baru yang sangat cocok untuk manajemen resistensi hama. Rekomendasi penggunaan produk insektisida agen 50SC yaitu pada tanaman padi dengan hama sasaran yaitu penggerek batang warna kuning atau penggerek batang padi kuning Scirpopaga interculas yaitu dengan dosis berkonsentrasi 1,5 sampai dengan 2 mili per liter dengan waktu penyemprotan yaitu penyemprotan dilakukan dengan volume tinggi. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up.